Salam sejahtera dan salam perpaduan. Kita bersua lagi. Tajuk topik kita kali ini, Nurul dikecam. Walaupun rata-rata masyarakat memuji kecantikan paras rupa yang Nurul miliki, namun ada juga suara-suara sumbang berbunyi kecaman tentang ketuak Nurul. Nah guys, seperti biasa, sebelum kita kupas secara lanjut, sila tekan pada subscribe sekaligus menekan butang lonceng sebagai pemberitahuan setiap kali channel saya berkongsikan video baru. Saya percaya kamu sudah bantu subscribe channel saya kan? Ponzi go! Berbalik pada kisah Nurul Yana Dido yang viral. Setelah berakhirnya malam gala Unduk Ngadau, Kota Marudu, ramai netizen memuji kecantikan Nurul sekaligus mengikuti perkembangannya setiap hari. Namun, ada juga segelintir netizen di Facebook yang mengecam cara Nurul berjalan pada malam gala baru-baru ini. Walaupun Nurul mendapat banyak teguran mengenai catwalknya, Nurul menerima semua teguran tanpa melenting. Sebaliknya, Nurul menerima kritikan netizen dan berbesar hati menerima bimbingan dan tunjuk ajar daripada Miss Clarissa, mantan Unduk Ngadau Daerah Kudat yang juga sumandak viral sedikit masa lalu. Biasalah guys, untuk kebaikan. Oh ya, kita selut dengan kekuatan yang dimiliki Miss Nurul. Selalunya, jika seseorang itu tidak kuat semasa dirinya viral, itu boleh mengakibatkan seseorang itu hilang semangat dan hilang keyakinan diri. Tapi saya yakin dan saya percaya Miss Nurul Yana Dido seorang yang bukan sahaja cantik, malah memiliki kekuatan yang mantap. Sedikit perkongsian tentang aktiviti-aktiviti Unduk Ngadau sebelum ke hari kemuncaknya. Peserta-peserta Unduk Ngadau akan dibawa oleh urus setia penganjur dalam pelbagai aktiviti luar seperti melawat dan beramah mesra dengan pesakit-pesakit di hospital. Selain itu, mereka dibawa ke sesuatu tempat di mana terletaknya pusat kebudayaan kaum KDMR bagi mempelajari budaya dan warisan-warisan bangsa masyarakat kita. Aktiviti ini adalah bukan direka semata-mata, tetapi ia termasuk dalam kriteria pemilihan seseorang ratu Unduk Ngadau masa hari kemuncaknya nanti. Antara objektif aktiviti ini adalah bagi menilai pengetahuan para sumandak-sumandak Sabah tentang budaya bangsa, dusun, adat sekaligus bahasa KDMR yang perlu dipertahankan. Sepanjang aktiviti ini dijalankan, para peserta akan dinilai melalui kecantikan dalaman serta luaran sebelum salah seorang daripada mereka dimahkotakan sebagai ratu. Setakat ini, Nurul Yana Dido masih lagi bertakhta di hati setiap rakyat Kota Marudu daripada seramai 14 orang peserta akhir. Majoriti masyarakat daerah Kota Marudu mengharapkan Nurul akan dianugerahkan dimahkotakan sebagai Ratu Unduk Ngadau Kota Marudu tahun 2019. Tidak hanya dengan harapan dari mereka, malah mereka memenuhi ruangan komen di Facebook page Unduk Ngadau Kota Marudu dengan iringan doa serta semangat kepada Nurul. Masyarakat Kota Marudu sangat dahagakan gelaran Ratu Unduk Ngadau Keamatan Peringkat Negeri agar dibawa pulang ke daerah Kota Marudu setelah Miss Scarlett Megan hampir membawa pulang gelaran tersebut pada tahun 2014. Sekian sahaja perkongsian daripada saya untuk saat ini.
jangan lupa terjemahkan bentuk sokongan anda terhadap 14 orang finalis untuk mengadau Kota Marudu yang berlangsung pada Ahad ini, 12 Mei di Dewan Komuniti Kota Marudu. Saya akhiri dengan salam hormat, salam perpaduan, dan salam keamatan. Bye!